Rahayu, semasa kamu kerja di Karawang, tahun berapa sampai tahun berapa? 2014 sampai 2019. 5 tahun itu satu majikan? Ya, satu majikan. Rahayu, suara kuat sikit, tak dengar. Suara kuat, boleh? Ya, satu majikan. Satu majikan ya. Oke. Sekarang kamu mau kerja ke Malaysia. Ya. Ada orang paksa kamu suruh datang ke Malaysia? Tidak ada. Tak ada. Atas keinginan siapa kamu datang ke Malaysia? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Oke. Saya akan jelaskan, kontrak kerja di sini di Malaysia 2 tahun, tidak boleh meminta pulang sebelum finish kontrak ya. Harus habiskan 2 tahun. Dan sebelum 2 tahun, selama 2 tahun kerja di sini tak ada cuti atau libur ya. Dan tak boleh pegang handphone. Menelepon ke rumah 1 bulan 1 kali saja. Kamu sanggup 2 tahun kerja di sini tak pegang handphone? Sanggup. Sanggup. Suaranya kuat. Sanggup. Sanggup betul ya. Oke. Dan untuk pengiriman uang gaji kamu, tidak boleh tiap bulan dikirim semua ke rumah ya. Kamu harus punya tabungan di sini, di Malaysia sini. Nanti majikan yang akan bukakan satu rekening untuk kamu. Simpankan uang gaji kamu ya. Pengiriman uang gaji 3 bulan 1 kali kirim separohnya saja. Separohnya lagi tetap simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak. Jadi ketika kamu pulang nanti kamu ada uang untuk masa depan keluarga kamu, ya. Paham Rahayu? Paham. Rahayu, majikan di sini kebanyakannya orang Chinese dan India ya. Mereka ada cerewet. Kamu boleh sabar tak kalau majikan cerewet? Sabar. Boleh sabar ya. Mesti sabar, tak boleh pilih-pilih kerja ya. Mesti ikut arahan, ya. Siap ya Rahayu? Siap. Ingat kontrak 2 tahun harus habis ya. Tak ada 1 tahun minta balik, 6 bulan minta balik, tak ada ya. Walaupun keluarga ada sakit apapun atau meninggal tak boleh minta pulang ya. Oke, paham? Paham.